Mengenal hewan laut dan hewan liar bersama tangan mainan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Supaya kakak bisa memberikan video yang lebih menarik untuk kalian. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman Kapur atau seusia dengan dinosaurus. Kambing gunung adalah mamalia berkuku yang mempunyai tanduk pendek, bengkok, dan berwarna hitam, tepian kukunya tajam, melingkupi telapak yang lunak di bagian dalam. Gorila adalah jenis primata yang terbesar. Makanan gorila terdiri dari sayur-sayuran, walaupun kadang juga makan serangga. Macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar. Hewan ini dikenal juga dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Pada mulanya, berang-berang laut adalah seekor mamalia laut yang berasal dari pesisir utara dan timur Samudera Pasifik Utara. Zebra adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Terdapat 3 spesies yang masih ada saat ini, yaitu zebra grevy, zebra dataran, dan zebra gunung. Bison adalah hewan darat terbesar yang hanya terdapat di Amerika dan Eropa. Di Amerika, bison biasanya tinggal di lembah sungai dan juga dataran padang rumput serta daerah yang dipenuhi semak lebat karena mereka adalah binatang yang makanan utamanya adalah rumput dan tanaman semak. Cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Nama cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala. Hiu martil, Spirna mokaran, adalah spesies hiu martil terbesar dari hiu martil, yang termasuk keluarga Spiridae. Ikan marlin adalah sebutan untuk ikan dalam keluarga Ichthyophoridae. Di dalamnya mencakup sekitar 10 spesies ikan. Ikan ini memiliki tubuh yang memanjang. Serigala atau serigala putih abu-abu, nama ilmiah, Canis lupus adalah binatang mamalia karnivora. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda, dengan terumbu karang di samudra sebagai habitat utama. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippocampus dan famili Cycnatidae. Terima kasih sudah berkunjung di channel kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya kakak bisa semangat membuat video selanjutnya dengan baik. Mohon bantu saran untuk channel kakak ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.